بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pembahasan kita masih pada masa kecilnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardo. Akan kita lanjutkan. Qala musannif, wa qad nasya'a Abu Bakrin fi dhilalin ni'mah wal yasar. Katanya musannif di sini bahwa Abu Bakar itu ketika kecil tumbuh dalam kehidupan yang nikmat dan mudah. Kehidupannya tidak sulit. Kehidupannya kemudian nyaman, tenang. Dan kemudian bukan kehidupan yang susah. Kemudian musannif melanjutkan, wa kana bazzazan yutajiru fi thiyab. Jadi Abu Bakar itu profesinya adalah bazzaz yutajiru fi thiyab, yaitu jualan baju. Jadi dia penjual baju. Allah Ta'ala a'lam, apakah kemudian profesi ini masih terus dilanjutkan atau kemudian berganti? Karena ada riwayat yang menunjukkan bahwa nanti Abu Bakar ketika pindah ke Madinah itu kemudian cenderung kepada bertani. Kita tahu karena keadaan di Mekah secara ekonomi dengan keadaan di Madinah itu cenderung berbeda. Karena keadaan keadaan ekonomi atau kemudian profesi yang mendominasi, yang dominan di Mekah adalah berdagang. Sedangkan di Madinah, tanah cenderung jauh lebih subur ya. Sehingga kemudian pertanian itu sangat sangat menonjol. Wallahu a'lam. Kemudian musannif melanjutkan, wa qad jama'a min tijaratihi amwalan ta'ilatan. Dari perniagaannya ini Abu Bakar mengumpulkan harta yang banyak. Baik. Untuk apa kemudian harta itu digunakan? Musannif melanjutkan, kanat uddatuhu fil jihadi ba'da islamihi. Uang yang banyak itu dijadikan sebagai bekalnya, dijadikan sebagai modalnya. Bukan modal untuk berdagang, tetapi modal untuk jihad setelah dia masuk Islam. Sehingga Abu Bakar itu orang yang gemar berinfak, orang yang gemar bersedekah. Idza anfaqal katsira minha i'la'an li kalimatiddin wa irdha'an lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar itu katanya musannif di sini menginfakkan, mensedekahkan banyak sejumlah besar dari hartanya untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat agama, meninggikan kalimat Allah, dan untuk mencapai keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar ini adalah contoh dan teladan bagi pedagang yang kemudian mereka itu gemar sekali berinfak, gemar sekali bersedekah. Sehingga pedagang yang seperti ini kemudian harus kemudian setiap pedagang muslim sebisa mungkin kemudian yang bisa dicontoh salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardo. Karena beliau pedagang yang bisa dikatakan sukses, tetapi kemudian hartanya tersebut itu banyak digunakan untuk beramal, banyak digunakan untuk bersedekah. Musannif kemudian melanjutkan, wa qad kunna fil islami bi Abi Bakrin litabkirihi wa mubadaratihi ila qabulid da'wah. Musannif melanjutkan bahwa Abu Bakar ini memiliki kunyah. Kunyah itu abu, ummu, ahu,
ukhtu dan seterusnya, itu kunyah. Maka kunyahnya Abu Bakar dalam Islam itu ya Abu Bakar. Nama aslinya kita tahu Abdullah ya, tetapi kemudian lebih terkenal dengan kunyahnya. Karena itu sebagian orang terkadang lebih terkenal dengan kunyahnya, Abu Hurairah, Abu Darda, dan seterusnya. Mereka termasuk contoh dari beberapa orang yang lebih terkenal dengan kunyahnya. Abu Bakar ini kunyahnya disebut dengan Abu Bakar karena alasannya adalah litabekirihi. Karena kalimat Abu Bakar, bakaro, ba, kemudian huruf kaf, kemudian huruf ro, itu maknanya mendahului. Litabekirihi wa mubadaratihi, mendahului, mendahului yang lain. Sehingga itu maknanya Abu Bakar. Jadi bisa dikatakan kalau secara letterlek ya, Abu Bakar itu berarti bapak yang mendahului, orang yang mendahului yang lain. Sehingga kurang lebih secara bahasa maknanya Abu Bakar itu seperti itu, orang yang mendahului yang lain. Dalam hal apa? Ila qabuli dakwah, untuk menerima dakwahnya Rasulullah. Idza kana awwalu man aslama minar rijal, karena dia orang yang pertama kali masuk Islam dari laki-laki dewasa. Karena itu disebut dengan Abu Bakar. Kenapa? Karena dia orang yang awal menerima Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Taib. Kalau dari wanita, Khadijah. Kalau dari anak kecil, maka Ali bin Abi Thalib. Kalau dari maula, maka adalah Zaid bin Harithah. Taib. Maka itu kunyahnya Abu Bakar, yaitu Abu Bakar. Karena itu lebih dikenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Kemudian waluki babi siddiq. Sebelumnya kita sudah bahas kunyah, sekarang kita bahas lakob. Lakob itu gelar. Jadi as-siddiq, siddiq itu bukan namanya Abu Bakar. Nama aslinya Abu Bakar Abdullah. Kunyahnya Abu Bakar. As-siddiq itu lakob. Lakob berarti gelar ya. Taib. Kenapa kemudian digelari dengan siddiq? Siddiq berarti benar-benar, betul-betul membenarkan. Taib. Alasannya li'annahu saddaqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Disebut siddiq karena Abu Bakar itu saddaqo, betul-betul membenarkan Rasulullah, betul-betul mempercayai Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu tidak mendustakan Rasulullah. Abu Bakar percaya kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kemudian wazannya adalah fa'il. Dan maknanya, betul-betul maknanya itu kemudian melebih-lebihkan, hiperbola ya. Sehingga kemudian ini lakobnya. Disebut siddiq karena juga wabalagha fi tasdiqihi, betul-betul kemudian membenarkan Rasulullah. Karena itu mubalagha, hiperbola ya, betul-betul membenarkan Rasulullah. Jadi pembenarannya Abu Bakar itu luar biasa, bukan sekedar membenarkan sebagaimana mungkin rata-rata orang. Jadi betul-betul kemudian luar biasa. Kama fi sabihati al-Isra, sebagaimana kemudian ketika pagi hari setelah terjadinya peristiwa Isra. Baik, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra adalah kemudian perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Mi'raj berarti dari Masjidil Aqsa ke atas ya. Baik, maka itu Isra. Faqad qila lahu, ketika selesai peristiwa Isra, ada orang yang mengatakan kepada Abu Bakar, inna sahibaka yaz'amu annahu usriya bihi. Ada seseorang mengatakan kepada Abu Bakar, sesungguhnya sahabatmu, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyangka bahwasanya dia diperjalankan. Jadi mereka tidak percaya dengan hal tersebut. Mereka tidak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diisrakan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang Quraisy pada masa itu rata-rata mereka tidak percaya. Adapun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika dikatakan seperti itu, dia malah menjawab,
Apa jawabannya? Faqala Abu Bakrin, in kana qala faqad shadaqa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, maka dia benar, maka dia jujur. Rasulullah tidak berdusta. Tayib. Sehingga hal ini menunjukkan betapa Abu Bakar itu membenarkan dan membenarkan mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ketika di Madinah, ketika kemudian dia melawan mayoritas dari orang Quraisy yang pada waktu itu kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukan perkara mudah. Maka hal ini menunjukkan keimanan, keteguhan, ketawakalan, kekuatan iman dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa arda. Karena pembenaran ini bukan hanya sekedar ucapan belaka, tapi menunjukkan pengamalan dari keimanan yang ada pada dirinya. Dan ini menunjukkan perjuangannya Abu Bakar yang tidak bisa diremehkan sama sekali. Baik. Kita lanjutkan setelahnya. Waqad sammallahu siddiqan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nama kepada Abu Bakar sendiri dengan siddiq. Faqala Subhanahu wa taala, Allah mengatakan walladzi jaa bisiddiqi wa shadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa bisiddiqi, yang membawa asidq wasadaqa bihi, lalu kemudian wasadaqa bihi, membenarkan ya, ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Apa maksud dari ayat ini? Musannif mengatakan jaa fi tafsiriha, tafsir dari ayat ini adalah alladzi jaa bisiddiqi huwan nabi, yang datang dengan membawa asidq, dengan membawa kebenaran, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan wasaddaqa bihi. Siapa yang saddaqa bihi? Baik. Katanya musannif di sini yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik. Dan orang-orang yang membenarkan mereka termasuk juga bagian dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Musannif kemudian melanjutkan walukiba bisiddiq li'annahu awwalu man saddaqa wa amana bin nabiy sallallahu alaihi wasallam minar rijal wa sammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-siddiqa. Musannif mengatakan bahwa Abu Bakar itu diberi gelar dengan siddiq karena dia orang pertama yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad. Apakah secara umum? Setelah ini akan kita jelaskan. Wa amana bin nabi, dan beriman kepada Nabi Muhammad, minar rijal. Apakah secara mutlak? Insyaallah tidak, tetapi dikatakan ada qaidnya ya, ada penjelasannya. Apa itu minar rijal? Dari laki-laki dewasa. Sebagaimana sudah kita sampaikan sedikit sebelumnya. Wa sammahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-siddiq. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kepada Abu Bakar dengan as-siddiq. Baik. Kemudian musannif di sini menyebutkan riwayat dari Anas bin Malik. Qala musannif fa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uhudan wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar wa Uthman farajafa bihim faqala uthbud Uhudan fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Baik. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali waktu itu naik ke Gunung Uhud. Gunung yang ma'ruf ya, terjadi perang Uhud di situ. Ketika naik ke Gunung Uhud, Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Utsman. Lalu kemudian Bukit Uhud itu rojava, bergetar, bergoncang, bergemuruh. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan uthbud Uhud, tenang, tenanglah wahai Bukit Uhud. Taib. Tenanglah wahai Bukit Uhud. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian
mengatakan kepada Uhud untuk tenang. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu, hal ini menunjukkan bahasanya orang ya, itu mukjizat. Ketika Rasulullah mengatakan uthbut Uhuda, menunjukkan bahasanya orang itu mukjizat. Jadi mukjizat itu maksudnya bahwa yang memiliki mukjizat itu yang kemudian adalah orang yang kemudian ngaku sebagai nabi, sebagai bukti pembenaran akan kenabiannya. Walaupun insya Allah kita lebih cenderung mengatakannya sebagai dalailun nubuwah. Apa itu dalailun nubuwah? Dalail jamak dari dalil. An-nubuwah yaitu kenabian. Berarti bukti-bukti kenabian, di sini kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar mukjiz. Tayib. Apa itu mukjiz? Mukjiz itu berarti melemahkan. Maksudnya bagi orang yang mengatakan bahwasanya berkata kepada Bukit Uhud itu menyebutnya sebagai mukjizat, di mana secara bahasa mukjizat itu maknanya melemahkan, bahwa orang yang bisa seperti ini keadaannya itu kemudian menunjukkan bahwa dia itu betul-betul nabi, dan melemahkan orang yang mengingkarinya, melemahkan orang yang tidak percaya dengan kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi orang yang mengatakan itu mukjizat, berarti bisa ngomong ke Uhud ini, itu menunjukkan bukti bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang hak, karena bisa menunjukkan bukti yang melemahkan bagi orang yang misalkan menentang, sehingga mereka kemudian tidak ada alasan untuk menentang. Bahkan hal seperti ini menunjukkan bukti bahwa Rasulullah itu benar, Rasulullah itu jujur, apa yang disampaikan itu hak. Sebagaimana tanda-tanda seperti ini itu jumlahnya sangat banyak sekali ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama dalam hal ini. Baik. Dalam riwayat yang lain kita tahu bahwa Rasulullah menyebut Uhud itu dengan Uhud Jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Katanya Rasulullah, Uhud itu adalah gunung yang Uhud itu mencintai kita, dan kita itu mencintai Uhud. Baik. Jadi kemudian berarti seakan-akan kemudian makhluk selain dari manusia itu sendiri itu kemudian juga memiliki apa ya, saya tidak tahu mengistilahkannya seperti apa, tetapi kemudian dalam hal tertentu di sini kemudian ada komunikasi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka, dan ini menunjukkan kebenaran risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan kita tarik lebih luas kaitannya dengan Uhud ini, berarti kita itu kemudian harus peduli dengan lingkungan. Kalau kita tarik lebih luas ya. Kalau kita tarik lebih luas berarti kita harus peduli dengan lingkungan. Karena Rasulullah mengatakan demikian, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkomunikasi dengan Uhud. Sebagaimana misalkan ada beberapa riwayat yang lain, misalkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sebelum jadi nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian diberi apa namanya? Kalau enggak salah dikasih salam oleh pohon-pohon, atau pohon-pohon itu menunduk. Pohon-pohon itu menunduk dan memberikan salam. Baik. Dalam riwayat yang lain kemudian ada hewan buas yang kemudian, dalam riwayat di Imam Ahmad ya, hewan buas yang kemudian mengakui keimanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam riwayat yang lain misalkan juga ada tongkat. Ada tongkat yang sebelumnya digunakan oleh Rasulullah untuk sebagai apa namanya? Sebagai pijakan atau sebagai pegangan ketika khutbah ya. Lalu kemudian ketika dibuatkan mimbar, jadi pegangan tersebut itu kemudian tidak dipakai. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian lama tidak bertemu dengan tongkat tersebut kemudian dipegang, maka tongkat tersebut itu dalam bahasanya hadis disebut dengan hanna. Hanna itu seperti menangis ya. Hanna itu seperti kemudian menangis. Sehingga kemudian di sini ada komunikasi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang ada di sekitarnya. Yang ingin kita tegaskan di sini bahwa hal itu menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kita tarik lebih luas,
maka kemudian apa yang ada di sekeliling kita itu kemudian bagaimana agar kita itu peduli dengan apa yang ada di sekeliling kita. Islam itu kemudian memerintahkan kita itu kemudian hidupnya harus serasi, harus harmonis ya bahasanya orang, dengan lingkungan sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian harmonis dengan tongkat, kemudian dengan bukit Uhud, kemudian juga bahkan dengan hewan buas dan seterusnya. Karena itu kemudian jangan sampai kita menzalimi lingkungan kita, jangan sampai kemudian kita menzalimi alam kita, sehingga ibrohnya kalau kita tarik lebih luas itu bisa kita tarik ke arah sana. Baik. Hanya memang dalam kasus yang terkait dengan Rasulullah, hal ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan akan kebenaran bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan tentang redaksi hadisnya. Rasulullah mengatakan kepada Uhud, "Uthbut Uhuda." Tenanglah wahai Uhud. Fa inna ma 'alaika, yang ada di atasmu ini, yang ada di Bukit Uhud ini adalah Nabiyun, Nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang ada di atasnya juga katanya Rasulullah adalah Siddiq. Jelas yang dimaksud dengan Siddiq adalah Abu Bakar sendiri. Kemudian syahidani. Katanya Rasulullah mengatakan syahidani, dua orang yang nanti mati syahid. Dua orang yang nanti mati syahid. Siapakah keduanya? Umar dan Utsman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wa syahidani, itu Rasulullah itu menyebutkan peristiwa yang terjadi pada masa yang akan datang. Dan ini termasuk dari apa yang sudah kita sampaikan barusan, termasuk dari dalailun nubuwah, bukti kenabiannya Rasulullah. Tetapi ketika mengatakan syahidani ini, Rasulullah itu berarti menyebutkan peristiwa yang akan datang. Karena salah satu bukti kenabiannya Nabi Muhammad itu, terkadang Rasulullah itu menyebutkan peristiwa yang sudah terjadi. Kadang menyebutkan peristiwa yang gaib, yang sebenarnya sedang terjadi, tetapi kemudian tidak diketahui oleh manusia. Bisa jadi seperti itu. Atau misalkan dalam bentuk yang lain, menceritakan tentang peristiwa yang akan datang. Dan itu semua termasuk bagian dari bukti-bukti kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cenderung menamakannya dengan dalailun nubuwah, bukti kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang masa lalu misalkan cerita tentang kisahnya apa yang terjadi pada kaumnya Bani Israel. Misalkan contoh ya, Rasulullah menceritakan ada orang yang membunuh 99 orang misalkan. Lalu ketemu katanya orang, ketemu pendeta misalkan, yang kemudian nanya apakah saya ada taubat, katanya gak ada, akhirnya dibunuh. Kemudian ketemu orang berilmu, kemudian diminta untuk hijrah ke tempat yang baik. Karena dia berkelakuan buruk seperti itu, karena dia berteman atau tinggal di tempatnya yang buruk. Cerita itu banyak ibrohnya ya, tetapi kita sebutkan di sini hanya untuk menunjukkan bahwa Rasulullah menceritakan peristiwa yang sebelumnya. Rasulullah cerita Nabi, cerita Rasul sebelumnya, itu menunjukkan tentang kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi. Karena cerita masalah sebelumnya, dan itu perkara gaib. Perkara gaib yang terjadi sebelumnya. Ada juga Rasulullah itu perkara gaib yang kemudian terjadi pada masa itu, misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan dalam perang Mu'tah, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu di atas mimbar, Rasulullah itu bercerita tentang bagaimana panglima Islam dari Ja'far bin Abu Thalib, dari kemudian Zaid bin Harithah, dari kemudian Abdullah bin Rawahah, bagaimana mereka kemudian gugur di medan perang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan
peristiwa yang sedang terjadi pada waktu itu, seakan-akan peristiwa tersebut nampak di depannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kan bagian dari kebenaran risalahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak bohong, Nabi Muhammad nggak dusta. Jadi, mohon maaf kalau kemudian saya umpamakan dengan kehidupan kita zaman sekarang. Jadi Rasulullah ketika menceritakan peristiwa di Perang Mu'tah tersebut, kalau dalam pikiran kita zaman sekarang ya, ini hanya untuk penjelasan ya, bukan berarti kemudian kita menyamakan. Jadi permisalannya itu kemudian untuk memahaminya, sama misalkan seperti kita melihat peristiwa siaran langsung. Misalkan peristiwa siaran langsung sholat di Mekah dan Madinah. Jadi seakan-akan kita melihat peristiwa itu sendiri langsung. Dan Rasulullah kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah peristiwa yang terjadi di Mu'tah, dan Rasulullah kemudian menyampaikannya kepada kaum muslimin. Sehingga itu yang terjadi, sehingga peristiwanya terjadi pada masa tersebut. Bisa juga kemudian kabar itu kabar yang terjadi pada masa yang akan datang. Sebagaimana Rasulullah di sini mengabarkan bahwasanya Umar dan Utsman itu nanti akan mati syahid. Sehingga nanti Umar dan Utsman memang betul mati syahid. Taib. Wallahu a'lam. Nanti rinciannya insya Allah akan disampaikan ketika pembicaraan tentang Umar dan Utsman. Bi'idznillah. Selanjutnya, Musannif mengatakan, wa urifa Abu Bakrin radhiyallahu anhu fil jahiliyah bil atiq. Abu Bakar itu pada masa jahiliyah itu punya julukan yang lain. Apa julukannya? Atiq. Apa itu atik? Li jamali wajhihi, karena dia tampan, karena dia rupawan. Apa makna atik? Makna atik adalah minal itaqah wa hiya al jaudah fi kulli syai. Jadi atik itu maknanya bagus, maknanya itu berkualitas. Baik. Tetapi di sini yang dimaksud disebut dengan atik karena dia itu berkualitas di wajahnya, maksudnya tampan. Secara bahasa, atik itu maknanya berkualitas. Tetapi kemudian dalam kaitannya dengan masalah ini, Abu Bakar disebut atik karena kualitasnya ada di mana? Kualitasnya ada di wajahnya, yaitu tampan. Baik. Kemudian, thumma urifa fil Islam bil atik. Dalam Islam kemudian Abu Bakar juga disebut dengan atik. Baik. Apakah kemudian karena dia tampan wajahnya? Kita lihat kenapa kemudian disebut atik dalam Islam. Musannif mengatakan li annahu awwalu rajulin basyarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bil itqi minan nar. Disebut atik bukan karena dalam Islam disebut atik bukan karena tampan wajahnya. Karena apa? Karena Abu Bakar adalah orang pertama yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu utiqa, dibebaskan. Jadi atik dalam Islam ini bukan karena tampan, tetapi karena makna yang lain. Apa itu dibebaskan? Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari neraka. Maksudnya dia akan masuk surga insya Allah. Baik. Sehingga itu makna atik. Karena itu makna atik dalam jahiliyah bagi Abu Bakar adalah rupawan, tampan. Makna atik dalam Islam bagi Abu Bakar adalah orang pertama yang dikabarkan masuk Islam. Orang pertama yang dikabarkan masuk Islam dan dibebaskan dari neraka. Baik. Itu makna atik bagi Abu Bakar dalam Islam. Dalam jahiliyah berarti dia seorang yang tampan, seorang yang rupawan. Baik. Kemudian wayarwuna fi dzalika, riwayatnya sebagaimana disebutkan adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha dzata yaumin. Shalla subha dzata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada suatu hari salat subuh. Kisahnya kenapa Abu Bakar kemudian dianggap sebagai orang pertama yang dibebaskan dari neraka. Baik. Falamma qadha salatahu sa'ala. Selesai salat Rasulullah itu nanya. Ayyukum asbahal yauma shaiman? Siapa di antara kalian yang puasa pagi hari ini? Baik. Faqala Abu Bakrin ana ya Rasulullah bitul lailata wa ana uhadditsu nafsi bisyami fa asbahtu shaiman.
Rasulullah nanya, siapa yang puasa hari pagi ini? Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Baik. Pada malam hari, saya mengatakan pada diri saya sendiri, berniat untuk puasa. Lalu pada pagi hari ini, saya puasa. Itu katanya Abu Bakar. Tsumma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukum adal yauma maridhon. Rasulullah kemudian nanya, siapa di antara kalian yang kemudian pada hari ini sudah menjenguk orang sakit, sudah membesuk orang sakit? Tayib. Umar menjawab, bukan Abu Bakar. Sekarang Umar menjawab. Faqala Umar, apa yang dijawab oleh Umar? Faqala Umar, innama shalaina subha al'an wa lam nabrah. Fa kaifa na'udul mardha? Wahai Rasulullah, katanya Umar, sesungguhnya kami baru selesai sholat subuh sekarang, dan kami masih di sini. Dan kami masih di sini. Bagaimana mungkin kemudian kami membesuk orang sakit? Bagaimana kemudian kami membesuk orang sakit? Maksudnya setelah sholat subuh mereka belum kemana-mana. Bagaimana kemudian membesuk orang sakit? Ya? Kemudian wa ajaba Abu Bakrin, tetapi Abu Bakar kemudian menjawab. Umar mengatakan, gimana kami mau membesuk orang sakit sedangkan sholat baru saja selesai? Kurang lebih seperti itu ya. Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Ahbaruni anna akhi Abdurrahman bin Auf maridun. Famarartu bihi wa sa'altu anhu wa ana fi tariqi ilal masjid. Umar mengatakan, bagaimana kita membesuk orang sakit sedangkan kita baru selesai sholat? Maksudnya belum ada kesempatan untuk membesuk orang sakit. Abu Bakar tetapi kemudian ternyata punya jawaban lain. Katanya Abu Bakar, wahai Rasulullah, orang-orang memberikan kabar kepada saya bahwa saudara kaum muslimin semua, yaitu Abdurrahman bin Auf, itu sakit. Ketika berangkat ke masjid, aku melewati rumahnya. Dan kemudian aku bertanya kepada dia tentang keadaannya membesuk, walaupun mungkin wallah alam seberapa lama. Baik. Wa ana fi tariqi ilal masjid, ketika dalam perjalanan berangkat menuju ke masjid. Sebelum ke masjid, jadi Abu Bakar mampir wallah alam seberapa lama, tetapi sudah mampir. Katanya Umar tadi, bagaimana mau membesuk orang sakit sedangkan baru selesai sholat subuh, katanya Umar. Dan Abu Bakar berarti luar biasa ya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi. Tsumma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyukum tasaddaqal yauma bisadaqatin?" Rasulullah kemudian bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang sudah bersedekah pada hari ini?" Faqala Umar. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah." Umar mengatakan lagi, "Wahai Rasulullah, ma barahna ma'aka mundu sallaina. Fa kaifa natasaddaq?" Wahai Rasulullah, kita semuanya masih bersama denganmu. Bagaimana kami bisa bersedekah? Tayib. Ternyata kemudian Abu Bakar punya jawaban lain. Apa katanya Abu Bakar? Wajaba Abu Bakrin, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Tayib. Dakhaltul masjida fa idza sa'ilun yas'al. Saya masuk ke masjid dan ternyata ada orang yang minta, ada orang yang minta. Wa kanat kisratu khubzin ma'a walad li Abdurrahman bin Abi Bakrin fa akhadtuha fa ataituha lisail. Katanya Abu Bakar, ada orang masuk ke masjid kemudian meminta. Lalu kemudian Abu Bakar itu punya kisratu khubzin, punya potongan, punya remahan roti. Remahan roti punya siapa? Punyanya cucunya. Punyanya cucunya. Cucunya dari anaknya Abu Bakar sendiri, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar. Saya belum tahu cucunya siapa yang dimaksud, namanya juga siapa, tetapi itu punya cucunya. Baik. Lalu kemudian potongan roti itu diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lalu kemudian diberikan kepada orang yang minta tadi. Ketika Umar mengatakan yang pertama, bagaimana kemudian bisa membesuk, belum ada kesempatan, kurang lebih seperti itu, Abu Bakar mengatakan sudah membesuk. Ketika Rasulullah bertanya siapa yang sudah bersedekah, Umar mengatakan, kita masih bersama denganmu, bagaimana bisa sedekah? Abu Bakar menjawab, sudah bersedekah dengan, walaupun kemudian mungkin hanya dengan
hanya dengan potongan roti. Tetapi jangan hanya melihat hanyanya, ya. Jangan melihat ukurannya, ya. Tetapi bagaimana sudah bisa sedekah itu tadi? Baik. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa wajhu yabraku minas surur." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya itu kemudian berbinar-binar. Wajahnya itu berseri-seri. Baik. Ya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakrin. Abshir bil jannah, abshir bil jannah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kabar gembira bagimu bahwasanya engkau akan masuk surga." Rasulullah mengatakan lagi, "Kabar gembira bagimu, engkau akan masuk surga." Baik. Karena itu, Musannif mengatakan, "Wa bidzalika," dengan hal itu, "kana awwalu man basyarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bil itki minan nar." Karena itu, karena Abu Bakar dikabarkan oleh Rasulullah masuk surga, orang yang pertama kali dikabarkan masuk surga, berarti Abu Bakar itu adalah orang yang pertama kali dikabarkan dibebaskan dari neraka. Sehingga berarti dia kemudian masuk surga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Taib. Kita lanjutkan setelahnya. Mahazal fadha'il. Mahazal fadha'ilu rajulin kama khazaha Abu Bakar. Apa yang didapatkan dari, apa keutamaan yang didapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh Abu Bakar. Baik, berarti kurang lebih di sini menjelaskan tentang apa saja keutamaannya Abu Bakar. Baik. Musannif menyebutkan fahuwa afdalu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar itu adalah manusia terbaik dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian karena para sahabat itu adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, berarti ya mereka orang-orang terbaik ya setelah para nabi dan rasul, ya. Sehingga kemudian derajatnya Abu Bakar berarti keutamaannya kalau dibandingkan dengan manusia keseluruhan itu berarti setelah para nabi dan rasul, ya. Baik. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar mengatakan, anaknya Umar, ya. Kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nukhayyiru Abu Bakrin, thumma Umar bin Khattab, thumma Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Rawahul Bukhari. Katanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kami menganggap bahwa manusia terbaik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menganggap siapa manusia terbaik pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nukhayyiru Abu Bakrin. Maka kami menganggap bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Kemudian manusia terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar. Kemudian manusia terbaik setelah Umar adalah Utsman radhiyallahu taala anhum ajmain. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Sehingga ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Baik. Sehingga manusia paling utama adalah Abu Bakar, Umar, lalu kemudian Utsman. Adapun nanti tentang Ali akan dibicarakan nanti di belakang. Kemudian, warwal Bukhari an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala, "Kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza aqbala Abu Bakrin akhidan bi tarafi thawbihi hatta abda an rukbatihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma sahibukum faqad ghamara." Wa qala, "Inni kana baini wa baina banil khattabi syai'un fa asra'tu ilaihi thumma nadamtu fa sa'altuhu ayaghfira li fa aba alayya fa aqbaltu ilaika fa qala yaghfirullaha laka ya Abu Bakrin thalathan." Baik. Di sini Abu Darda kemudian meriwayatkan tentang kisah yang terjadi antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian bagaimana masalah itu sampai ke telinganya Rasulullah. Jadi manusia itu makanul khotok wa nisyan. Tidak terkecuali sahabat. Sahabat itu kemudian bukan manusia yang sempurna. Bahwa para sahabat, walaupun kemudian para sahabat itu kemudian makhluk yang utama, manusia yang utama setelah para nabi, mereka juga bisa salah, mereka juga bisa khilaf, karena mereka tidak maksum. Karena kita tahu bahwa maksum itu
hanya miliknya para nabi dan rasul. Sehingga di sini kemudian ada perselisihan sedikit, ada sedikit masalah antara Abu Bakar dan Umar. Apa yang terjadi? Abu Darda mengatakan, "Kuntu jalisan indan nabi." Aku duduk di sisi nabi. Ketika datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan mengambil tepian bajunya. Maksudnya bajunya itu kemudian agak diangkat. Mungkin dia pakai pakai model sarung atau kemudian jubah atau yang lain, kemudian kakinya diangkat. Apa namanya? Tepian bajunya itu diangkat ya. Agak diangkat sedikit ini. Baik. Kata abada an rukbati, sehingga kemudian lututnya kelihatan. Sampai lututnya itu kelihatan karena diangkat ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Sesungguhnya saudaramu itu faqad ghamara." Saudaramu itu kemudian telah ghamara. Maksudnya bermusuhan. Tenggelam dalam permusuhan. Maksudnya ada perselisihan. Siapa yang dimaksud? Umar. Karena ada perselisihan antara Abu Bakar dengan Umar. Baik. Lalu kemudian waqala, Abu Bakar mengatakan, "Inna kana baini wa baina Ibnil Khattab syai." Sesungguhnya terjadi apa namanya? Dialog. Terjadi dialog antara aku dengan Ibnul Khattab. Awalnya bicara biasa antara Abu Bakar dengan Ibnul Khattab. Fa asra'tu ilaihi. Lalu kemudian entah bagaimana ceritanya, Abu Bakar itu kemudian menjadikan Umar marah. Abu Bakar menjadikan Umar marah. Sehingga Abu Bakar khilaf ya. Abu Bakar juga manusia. Abu Bakar manusia, bisa salah ya. Baik. Abu Bakar itu kemudian menjadikan Umar marah, entah karena apa. Tsumma nadamtu. Kemudian Abu Bakar menyesal. Fa sa'altuhu ayaghfira li fa aba alayya. Lalu kemudian Abu Bakar ketika dia melakukan kesalahan tersebut menjadikan Umar marah, maka kemudian Abu Bakar menyesal. Ketika Abu Bakar menyesal, Abu Bakar itu kemudian bersegera. Abu Bakar bersegera untuk meminta maaf kepada Umar. Tetapi ketika itu Umar kemudian tidak memberikan maaf pada waktu itu. Fa'akbaltu ilaika. Maka kemudian aku datang kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaghfirullah laka ya Abu Bakrin salatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengampunimu wahai Abu Bakar. Berapa kali mengatakan? 3 kali. Ini menunjukkan apa? Keutamaannya Abu Bakar. Abu Bakar tidak lepas dari kesalahan, tetapi Abu Bakar kemudian minta maaf. Datang ke Rasulullah malah disebutkan keutamaannya Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala mengampuni Abu Bakar. Baik. Rasulullah mendoakan dan doanya Rasulullah terkabul ya. Rasulullah mendoakannya kemudian bahkan 3 kali. Taib. Kemudian Musonif menyebutkan, melanjutkan lagi, "Tsumma inna Umar nadima. Fa'ata manzila Abi Bakrin fasa'ala athamma Abu Bakrin faqulula." Umar kemudian menyesal. Taib. Karena menyesal akhirnya dia datang ke rumahnya Abu Bakar lalu bertanya kepada orang yang ada di rumah. Lalu mengatakan, "Athamma Abu Bakr? Ahuna Abu Bakrin? Apakah Abu Bakar ada di sini?" Orang yang di dalam rumah mengatakan, "La, tidak ada." Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Umar kemudian fa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Umar datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, mungkin karena yakin bahwa Abu Bakar kalau tidak ada di rumahnya berarti bersama dengan Rasulullah. Karena Umar tahu kedekatannya Rasulullah dengan Abu Bakar. Faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agak bagaimana gitu. Agak sedikit menunjukkan agak ketidakcocokan. Baik. Hatta asfaqa Abu Bakrin. Sampai Abu Bakar kemudian melihat Nabi Muhammad kurang berkenan, Abu Bakar itu kemudian agak takut. Agak takut kalau kemudian terjadi sesuatu pada Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak berkenan. Baik. Lalu Abu Bakar kemudian takut, fajatha ala rukbataihi. Lalu kemudian Abu Bakar itu kemudian berlutut di lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendekati Rasulullah. Abu Bakar kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi ana kuntu azlam." Baik. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, demi Allah,
aku yang kemudian paling zalim. Aku yang kemudian zalim. Dan Rasulullah dan Abu Bakar mengatakan dua kali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ba'athani ilaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutusku kepada kalian. Fakultum, ketika aku diutus kepada kalian, kalian itu mengatakan kadzabta, engkau dusta wahai Muhammad. Maksudnya mereka kemudian tidak percaya dengan kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Bakrin shadaqa. Dan Abu Bakar kemudian ketika orang-orang masih mendustakan Rasulullah, Abu Bakar itu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa wasani bi nafsihi. Abu Bakar itu kemudian bukan hanya membenarkan Rasulullah, bukan hanya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Bakar itu memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiwanya. Maksudnya Abu Bakar itu betul-betul bukan hanya sekedar beriman dengan lisannya, tetapi kemudian dibuktikan bahwa Abu Bakar itu berkorban dengan jiwanya, wa malihi, dan juga dengan hartanya. Fahal antum tariku li sahibi, maka apakah kalian kemudian akan meninggalkan tariku li sahibi, akan meninggalkan sahabatku. Fahal antum tariku li sahibi marratain. Baik. Maka apakah kalian kemudian tariku li, meninggalkan bagiku saudaraku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini dua kali. Maksudnya apa? Ketika di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kemuliaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardo, hal ini kemudian menunjukkan bahwa Abu Bakar memiliki keutamaan yang banyak. Baik. Karena itu jangan sampai kemudian ada orang yang memusuhi Abu Bakar. Baik. Karena Abu Bakar di sini kita tahu bahwa tadi Abu Bakar khilaf. Abu Bakar keliru. Tetapi kemudian ketika Abu Bakar sadar dia keliru, kemudian dia menyesal dan cepat minta maaf. Taib. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, apakah kalian kemudian meninggalkan sahabatku untukku? Dan kemudian sehingga hal ini menunjukkan bahwa Abu Bakar itu memiliki keutamaan yang agung ya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sebagaimana Abu Bakar sudah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kemudian juga harus memuliakan Abu Bakar. Mereka kemudian harus menghormati Abu Bakar. Mereka harus kemudian bersikap yang beradab kepada Abu Bakar. Kemudian fama udhiya ba'daha. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini, Abu Bakar kemudian tidak lagi diganggu setelahnya dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Baik. Sehingga hal ini menunjukkan keutamaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardo. Baik. Kita selesaikan sedikit. Faqad sabaqa ilal iman. Abu Bakar itu orang yang lebih dulu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dia orang yang menemani Rasulullah. Dan kita tahu bahwa yang menjadi sahabatnya Nabi Muhammad itu adalah orang pilihan. Para sahabat semuanya itu orang pilihan. Tetapi orang-orang pilihan itu kemudian memiliki keutamaan yang berderajat-derajat. Mereka itu pilihan, tetapi Abu Bakar itu yang paling utama dari orang-orang pilihan tersebut. Sehingga Abu Bakar itu istimewa, luar biasa. Wasaddaqahu, dan Abu Bakar itu kemudian juga membenarkan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa istamarra ma'ahu fi Makkah tula iqamatihi ragma ma ta'arradha lahu minal adza wa rafaqahu fil hijrah. Jadi Abu Bakar itu terus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah
tula iqamatihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bertahan di Mekah selama 13 tahun, maka Abu Bakar itu senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kemudian gangguan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu banyak, tetapi Abu Bakar itu setia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bahkan Abu Bakar ini juga yang menemani Rasulullah SAW.